Kenaikan harga cabai memang sangat dirasakan, apalagi kenaikannya belakangan ini cukup signifikan untuk semua jenis. Untuk cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan kisaran harga dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini sudah menembus angka Rp40.000 per kilogram, bahkan ada juga yang menjual dengan harga Rp48.300 per kilogram untuk cabai rawit merah, dan Rp45.000 per kilogram untuk cabai rawit hijau. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada cabai hijau yang sebelumnya Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada cabai merah besar, atau teropong yang sebelumnya dijual Rp10.000, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram, termasuk cabai merah keriting yang sebelumnya Rp22.000 naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Pedagang cabai di Pasar Induk Banjarnegara, Suminah mengatakan, kenaikan harga cabai ini sudah terjadi sejak 5 hari terakhir. Tak hanya cabai jenis sayuran lain seperti kubis, tomat, dan kembang kol juga mengalami kenaikan. Harus diakui dengan adanya kenaikan harga ini menyebabkan omset pedagang menurun. Sementara kami juga tidak bisa berbuat banyak atas kenaikan harga ini, kami juga kulakannya sudah naik, ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Indakop UMKM Kabupaten Banjarnegara, Adi Cahyono mengatakan, kenaikan harga jelang libur Natal dan Tahun Baru di pasaran Banjarnegara masih dibilang wajar seiring dengan peningkatan permintaan. Meski begitu, dia mengatakan jika pasokan kebutuhan pokok dan bahan pangan lainnya di Banjarnegara masih aman. Kalau kenaikan harga saat ini masih wajar, apalagi pasokan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya di Banjarnegara masih aman, sehingga warga tidak perlu khawatir, dan ini biasa terjadi sebagai hukum pasar saat menjelang libur Natal dan Tahun Baru, katanya. Sekian harga cabai untuk tanggal 12 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.